Ngeten iki sekilonya pinten, Bu? Nggih, nek wingi ngene nggih 13.5 medun 12. Lho, malah medun. Medun san mundak malih sak niki. Mbak, Mbak, Mbak. Nggih. Heeh, nggih mumpung panas nggih. Mriki toyone tesih lancar, Bu. Nah, ini benar-benar suasana desa yang mengingatkan kita kita di zaman dulu sekali, teman-teman ya. Ini banyak sekali kita jumpai rumah-rumah model lama ini di sini, banyak sekali ya di Joko Canggah ini ya. Monggo, Pak. Nembe santai mawon. Nggih, nembe iki niki. Saking saben. Mboten ki nebang preng wau. Nebang preng. Nah, itu ada rumah joglo. Mantap sekali, teman-teman ya. Saking pun, saking pundi ngoten niku, Bu, kok? Mriku Karang Tengah. Lho, men Karang Tengah jenengan? Nggih. Itu rumahnya juga sangat jadul sekali, teman-teman ya, tapi ini sudah termasuk rapi, teman-teman ya. Ini biarpun model-model Jawa, tapi ini sudah rapi ya, pakai dinding-dinding kayu ya. Nah, ini apa, teman-teman ya? Ini seperti kandang sepertinya, teman-teman ya. Oh, ini tempat untuk menyimpan jerami, teman-teman ya. Jadi kalau orang di desa itu kebanyakan menyimpan stok jerami untuk makan ternak sapi di musim kemarau, teman-teman ya. Ini masih agak sepi juga, teman-teman ya. Ini mungkin pada masih ke sawah, teman-teman ya. Ini jadi agak sepi ya. Monggo, Bu. Nggih, monggo, Pak. Nembe panen. Nggih. Kacang napa niku, Bu? Kacang brondong, Pak. Oh, ningali nggih, Bu, nggih. Nggih. Ketingale sae nggih, Bu, nggih kacange nggih. Niki pun barbaran nek Pak Ramadhan. Lho, kok ketingale gede-gede, Bu? Nggih. Oh, niki ageng-ageng pisanan pingunan. Iki ping telunan nek Pak. Tapi ketingale tesih sae nggih, ping telunan nggih. Berarti sing ping pisanane malah apik nggih, Bu, nggih. Nggih, dawu-dawu ngoten niki lho, Pak, ageng-ageng. Angsal kata, Bu, niki panen ngoten niki. Lumayan. Tegalan arep, Pak. Sawah Tegalan. Nggih, nggih, nggih. Ngoten iki sekilone pinten, Bu? Nggih, nek wingi ngene nggih 13.5 medun 12. Lho, malah medun. Medun san mundak malih sak niki. Berarti san niki 13.5. Sak niki abane nggih. Napa 14? Lah, mboten. Mboten 13.5 nggih. Mengko adole ngoten niki teng pundi, Bu? Di beto teng peken apa enten? Karangmojo. Teng Karangmojo. Oh, berarti jenengan beto mriko. Mboten diparani bakul nggih, Bu, nggih. Mboten purun. Pak. Niki pun ya, Pak. Kula Satrian. Tanggane Ki Ambal. Niki ajeng nemeni napa? Mboten nggih, niki napa mlampah-mlampah kali ndamel video pedesaan, Bu. Nggih, kangge channel YouTube, Bu. Nggih, nggih. Njenengan gadah HP mangke nggih saged ningali. Lah, mboten gadah tiyang sepuh rek. Malah anak-anak niku ngarep. Larene. Nggih, tiyang sepuh biasanya ora patah mbutuhi HP. Mboten. Lah nggih sempenting mergawe teng sawah. Nggih, matur suwun nggih, Pak, nggih, Bu. Monggo. Monggo. Mlampah-mlampah, Pak. Nah, ini sudah mentok, teman-teman ya. Ini sudah di depan itu sudah sungai ya. Jadi sudah tidak ada rumah lagi, teman-teman ya. Kalau katanya warga tadi kalau kita ke sana terus ada jembatan dan kita menyeberang bisa sampai desa Talok Woh Mojo, teman-teman ya. Nah, jadi di sana sudah tidak ada rumah, teman-teman ya. Ini jadi rumah yang terakhir ya. Pak Amet Ndere Langkung. Ndere Langkung. Nah, seperti ini nggih.
Ini sudah enggak ada rumah teman-teman ya. Nah itu juga ada rumah joglo. Ini mantap sekali teman-teman ya. Ini rumah-rumah model Jawa kuno sekali teman-teman ya. Ini mantap ya. Ini melambangkan adat dan tradisi orang Jawa ya, rumah joglo ini ya. Karena hanya di mungkin di Jawa ya, rumah joglo ini ada ya. Nggih, mriki nggih. Oh, nggih nggih suwun nggih. Belok kanan. Nang ngiri mboten saged nggih. Ngiri nggih dugi mriki malih. Muter. Nggih, niku ketinggal teng mriki rek, Pak. Pundi? Letake mesti ketinggal teng mriki kene. Lho, nek ajeng Mbak wangsul teng jalan raya ni canggah saged. Mriko. Talok. Tapi mboten dugi talok lho, Bu, Mas teng balik teng tetangga meleh lho. Ngaler mriko wae. Berarti nang mriki mboten nang tembusane? Ya nang talok. Talok. Nek niku ngaler tangga mubeng. Oh berarti nggih balik mriko mawon nggih. Nggih. Lewat mriki saged lewat nggih. Saged sing teng talok satriya. Nah sing sengiri. Sengiri niku mungkin prapatan niku nek ngidul, nek nganan niku karang tengah, nek ngiri gadhe. Oh nggih nggih. Nggih berarti tata lewat ngiri mawon, Bu. Soalnya mungkin ajeng mereka ajeng ngetan. Nggih, mungkin mriku sang ngiri gadhe. Nggih, nggih, nggih. Monggo matur suwun, Bu, nggih. Nggih, sami-sami. Monggo. Monggo. Nah, ini di belakang rumah ada bibit apa, teman-teman ya? Ini masih kecil ya, enggak begitu kelihatan ya. Ini kalau enggak salah, kalau enggak cabai itu mungkin tembakau, teman-teman ya. Nah kita kalau belok ke kanan sana itu ada jembatan, itu bisa sampai Desa Talawah Mojo teman-teman ya. Tapi saya tidak akan ke sana ya, saya akan ke sini saja teman-teman ya, untuk belusukan di Dukuh Canggah ini ya. Nah itu rumahnya juga masih berdindingkan dari anyaman bambu teman-teman ya. Jadi kebanyakan perumahan di desa sini itu masih model-model lama teman-teman ya. Kebanyakan masih memakai dinding dengan anyaman bambu, kalau tidak dari papan-papan kayu ya. Nah ini ada pos ronda. Ini sayang sekali nggak ada tempat duduknya teman-teman ya. Ini sebenarnya enak sekali ya buat nyantai, tapi ini nggak ada tempat duduknya ya. Nah ini kita sudah sampai ke jalan rayanya lagi teman-teman ya. Ini loh. Nah ini untuk jalan sendiri ini sudah lumayan. Biar tidak bagus-bagus sama, tapi ini sudah dicor kanan kiri teman-teman ya. Ini jalannya agak menanjak ya. Nah ke sana juga ada jalan juga teman-teman ya. Tapi ini saya mau lurus saja. Nah itu ada rumah bagus sekali teman-teman ya, berdindingan dari papan-papan kayu ya. Mbak nggih, mumpung panas nggih. Mriki toyone tasih lancar, Bu? Lah ampun angel, Pak. Angel? Nggih. Lah mendete teng pundi nek toyo? Teng kompan. Kompo. Oh. Mboten antri, Bu, nggih. Mboten antri nang kompo niku. Mas teh mboten antri niku mendete. Nggih, antri apa? Antri. Bagian nggih teng saben. Oh, nggih. Nek pam mboten didereng nganten nggih, Bu, mriki nggih. Pam nenten tapi nggih mboten nenten toh ya. Oh, nggih mboten medal. Nggih. Nang talok mriku napa? Mboten lancar niku sumur-sumur teng talok niku. Nek teng talok lancar, Pak. Tapi ya sebagian sing mereka nggih pon do. Oh, nggih. Nggih, suwun, Mbak, monggo nggih. Nah, itu tadi mbak-mbaknya ada yang lagi nyuci. Dan kebetulan ini musim kemarau, teman-teman ya. Jadi untuk
sumber mata air di sini sudah agak susah ya, jadi harus menghemat ya untuk pemakaian airnya ya. Nah, ini benar-benar suasana desa yang mengingatkan kita di zaman dulu sekali teman-teman ya. Ini banyak sekali kita jumpai rumah-rumah model lama ini di sini, banyak sekali ya di Joko Canggah ini ya. Ini mengingatkan kita di waktu masa kecil dulu teman-teman ya. Tapi ini suasananya benar-benar sangat tenang dan damai sekali teman-teman ya. Monggo Mbak, nyembelah nopo? Buat tentang saben. Enggak. Monggo Mbak, enggak. Monggo Pak. Nempel santai mawon. Saking saben. Nebang preng mau. Nebang preng. Nggih, niku nggih kerajinan. Mboten disade teng mriku. Disade teng niku nggih, teng truk niku nggih biasane. Nggih. Niku kok angsal kayu jati napa kayu napa niku parentake, Pak? Kayu jati lelet niku. Kayu jati. Padene mriku negor mboten kanggo kayu. Nggih. Berarti mboten tumpes nggih, Pak nggih. Ya Pak, monggo Pak nggih. Nah, itu tadi ada bapak-bapaknya baru pulang nebang bambu, teman-teman ya. Karena kebanyakan warga sini itu pekerja keras semua, teman-teman ya. Nah, itu ada rumah joglo. Mantap sekali, teman-teman ya. Bis itu benar-benar mengingatkan kita di tahun 70-an 80-an ini ya. Ini rumah joglo yang berdindingkan dari kayu ya. Benar-benar masih sangat alami dan klasik sekali teman-teman ya. Nah, ini ada apa teman-teman ya? Pakai pagar ini ya. Ini pada dibungkus plastik ya. Ini apa sini ya? Nah, itu di depan rumah model Sinom ataupun model Limasan teman-teman ya. Itu juga masih klasik sekali teman-teman ya. Nah, itu sebelahnya juga rumahnya masih berdindingan dari anyaman bambu teman-teman ya. Dan depan rumahnya juga banyak sekali pohon-pohon itu ya. Laut Bu. Komponang sal sasak. Saking pundi ngoten niku Bu kok? Mriku Karang Tengah. Loh, nang Karang Tengah jenengan? Nggih. Tetes saya ijo-ijo nggih. Nggih, ngeten iki. Saking jagungan apa? Alah branan. Branan nggih. Nggih, enten niki lho, enten rentek jari. Oh, nggih. Pripun? Jenengan nek teng pundi? Kula nggih mlampah-mlampah kali ndamel video, Bu. Nggih. Nah, itu ada ibu-ibunya tadi baru pulang nyari rumput, teman-teman ya. Itu katanya tadi berangkatnya dari pagi ini sampai siang ya. Kasihan sekali orang tani itu teman-teman ya. Demi untuk apa? Buat makan sapinya, mereka rela harus berpanas-panasan sekitar ada 4 jam ya dari pagi sampai siang ini ya. Ini cuacanya sangat lumayan terik teman-teman ya. Karena ini kebetulan kemarau ya. Ini sekitar jam 9 pagi teman-teman ya. Nah, itu ada rumah di bawah teman-teman ya. Itu juga masih berdindingan dari anyaman bambu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk suasana perkampungan maupun perumahan di Joko Canggah ini ya. Ini suasana rumahnya masih sangat jadul sekali teman-teman ya. Ini benar-benar membawa kita ke masa lalu ya, jadi teringat waktu masa kecil dulu teman-teman ya, jika melihat suasana perkampungan dan perumahan yang
seperti ini ya. Ini di depan rumahnya juga banyak sekali ini kayu-kayu bakar teman-teman ya. Kebanyakan warga sini tuh masaknya masih pakai kayu teman-teman ya. Nah jadi seperti itu tadi teman-teman ya, untuk suasana pagi di Dukuh Canggah, tepatnya desa Talawah Mojo ya. Jadi kebanyakan perumahan di sini itu masih model-model rumah jadul sekali teman-teman ya, seperti zaman dulu sekali ya. Banyak sekali rumah-rumah yang hanya berdindingkan dari anyaman bambu maupun dari papan-papan jati ya. Nah oke ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-temanku, sahabat Mikoblora Channel semuanya yang sudah selalu hadir dan menonton video-video dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga videonya bisa bermanfaat dan menghibur teman-temanku, sahabat Mikoblora Channel dimanapun berada ya. Apabila ada salah kata maupun tutur ucap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa ya. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Salam kenal saja dari saya, YouTuber Desa dari Kabupaten Blora ya. Mungkin untuk video di kali ini saya tutup sampai di sini dulu. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua ya. Ya, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel Mikoblora, channelnya orang desa, channel yang menyuguhkan suasana pedesaan dan aktivitas masyarakat desa sehari-hari ya.